Ya, ke informasi selanjutnya, pemirsa, peduli terhadap sesama Kartini Perindo melakukan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pembagian paket beras gratis di Bekasi dan juga Surabaya, Jawa Timur. Selain itu juga digiatkan program membangun masyarakat seperti gerobak Perindo. Sesuai dengan visi dan misinya, Partai Perindo harus mencurahkan energi untuk membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Singkatnya, membawa perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Mewujudkan hal tersebut, berbagai kegiatan digelar secara rutin untuk mensosialisasikan visi-misi Partai Perindo ke tengah masyarakat. Melalui Kartini Perindo, bakti sosial menjadi salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pada saat harga kebutuhan pokok terus naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan pembagian paket beras gratis digelar Kartini Perindo di Surabaya, Jawa Timur. Bertempat di salah satu rumah warga di kawasan Rungkut Kidul, Surabaya, Jawa Timur, Kartini Perindo memberikan kupon pengobatan dan beras gratis kepada 200 orang. Ya, kita berpikir di 153 kelurahan, insya Allah bisa terpenuhi sampai selesai. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, Kartini Perindo membagikan paket beras gratis kepada warga Pangkalan 2, Cikiwul, Bantar Gerbang. Warga menyambut baik dan antusias dengan adanya kegiatan bakti sosial ini. Hal tersebut terlihat dari membludaknya warga di lokasi bakti sosial. Beli biasanya itu berapa, Bu? 8.000 per kilo, seliter. Sekarang ini kami dapat berapa? 2,5 kilo gratis. 2,5 kilo gratis. Ya, alhamdulillah kembali menyapa warga di sini. Ya, di Bekasi ini keempat kalinya kami hadir. Kami membawa beras sebanyak 750 kilo yang diberikan gratis kepada warga yang selain bakti sosial, program-program membangun masyarakat juga digiatkan Partai Perindo, seperti gerobak Perindo, warung sejahtera, koperasi nelayan, dan pembinaan gabungan kelompok tani. Tim iNews melaporkan.